Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Inspiratif. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat cinema trailer yang keren, sederhana, sangat mudah tentunya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi PixelLab. Ukuran sesuaikan ukuran layar YouTube. Oke, untuk font dan bahan-bahan lainnya bisa di-download melalui link deskripsi ya. Oke. Ini tahap pertamanya, kita copy tulisannya. Cuplikan cinema. Oke, masuk ke tanda centangnya, kita okekan lagi. Terus masuk ke snap. Kita masukkan gambar yang ini, jadinya seperti ini. Set transparan, save image, dan pilih pengaturan yang hik ultra. Oke, langsung saja tahap selanjutnya kita masuk ke aplikasi KineMaster-nya. Buat baru, pilih 16:9, pilih background warna hitam. Durasi ke 7 detik. Oke, untuk tahap pertama kita masukkan tulisan yang ini dulu. Oke, ini tiap tulisan ada prosesnya sama ya. Jadi kalau membuat 6 tulisan, jadi membuatnya sama kayak gini. Tiap tulisan itu satu proses kayak gini. Jadi kalau misalnya tulisan ada 6, jadi 6 video. Oke, tahapnya sama seperti ini. Oke, kita tinggal tahap selanjutnya, kita export. Oke, dan untuk tahap yang selanjutnya sesudah videonya jadi, kita masuk ke tahap pengumpulannya. Durasi kita panjangkan biasa ya, pilih background warna hitam ke 31 detik. Oke. Untuk tahap yang pertama. Oke. Dan untuk tahap yang pertama kita masukkan video sesuai urutan yang kita mau ya. Oke, bentar. Oke, masuk lapisan, pilih media. Oh, kita pilih musik dulu. Untuk musik background bisa download di link deskripsi. Untuk tulisan yang pertama, kita masukkan video yang pertama. Channel Inspiratif mempersembahkan. Oke, yang detiknya ke 9 detik kita tandai. Yang kedua, ke 13 detik, 0,736. Yang ketiga, tanda tandai lagi ke 18,180. Dan untuk yang selanjutnya kita tandain di detik 22,597. Detik selanjutnya ke detik 25,917. Yang selanjutnya ke 26,320. Yang selanjutnya lagi ke 26,708. Dan yang selanjutnya lagi ke 27,056. Oke. Untuk video selanjutnya kita tinggal sesuaikan pas detiknya.
tiap detik yang kita tandai kita potong, terus kita sambung ke video yang selanjutnya lagi. Oke, kita masukkan lagi ini videonya. Oke, kita sesuaikan besarnya, kita potong lagi, kita masukkan lapisan, pilih video yang selanjutnya lagi. Tahap prosesnya sama seperti ini sampai akhir ya. Oke, dan untuk yang detik-detik yang durasi paling pendek ini kita masukkan dari gambar PNG yang sudah kita buat dari Pixelab. Oke, durasi kita pendekkan paling pendek, size-nya kita perbesar. Oke, udah ada 3 gambar yang berupa file PNG. Oke, dan untuk tahap yang selanjutnya kita atur animasi gambar kunci, kita perbesar lagi, semuanya kita perbesar kecuali file PNG yang durasi paling pendek itu ya. Oke, ini sampai kesini saja untuk sementara, jadinya seperti ini. Oke, ini kelewatan, maaf. Tahap selanjutnya kita tinggal masukkan file yang sudah kita download atau kita siapkan, atau yang mau download silahkan download di link deskripsi ini. Jadinya sementara seperti ini, kita masukkan file video partikelnya. Menyampur kita setting ke layar. Oke, kita potong, kita masukkan lagi partikel fire partikelnya. Oke, kita potong, kita sesuaikan lagi. Untuk partikel kita setting menyampurnya ke layar ya, diingat-ingat jangan salah setting, kalau salah setting tulisannya kelak. Untuk stiker kita pilih ke bingkai cinematic, saya pilih yang ini. Durasi kita sesuaikan ke backgroundnya, dan untuk posisi partikelnya kita naikkan ke atas sedikit. Nah, kayak gini. Oke, jadinya jadi sementara code ini. Dan setelah itu kita setting videonya ke 0,25, kita aktifkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.